Assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Koko Ci. Kali ni Cik Kiha nak cerita tentang ni pula. Tapi lupa pula. Sebelum tu Cik Kiha nak ucapkan selamat hari raya. Maaf zahir batin buat semua. Puteri Sarah beri amaran tidak kaitkannya dengan Elchah yang bercerai selepas 8 hari berkahwin. Pelakon Puteri Sarah Liana memberikan amaran kepada bekas suami personaliti media sosial Elchah yang mengaitkan namanya dalam masalah rumah tangga mereka. Puteri Sarah menerusi hantaran dalam akaun Instagramnya menyatakan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang jika melampaui batas. Malah dalam hantaran tersebut juga, Puteri Sarah meluahkan rasa kesal dengan sikap lelaki berkenaan. Aku tidak mengenali kau, tetapi apa yang pasti daripada bekas isteri kau, aku tahu kau adalah seorang lelaki yang narsistik. Siapa lelaki ni? Kau ada masalah dengan bekas isteri kau kemudian kaitkan dengan aku. Nak tumpang glamour ke bro? Nak kena saman dengan aku? Dahlah niaya bini sendiri dan kaitkan dengan aku. Ingat aku tak dapat cari kau? Katanya. Menurut Astro Awani yang memetik laporan portal gempak. Terdahulu, Elchah mendedahkan dia telah diceraikan oleh bekas suaminya selepas 8 hari berkahwin. Sebelum ini juga, Elchah telah mendirikan rumah tangga namun jodoh mereka tidak panjang. Kisah penceraian Elchah bagi perkahwinan pertamanya juga menjadi tular apabila bekas suaminya membuat keputusan untuk bercerai selepas 7 tahun melayari bahtera perkahwinan. Elchah kemudiannya mendirikan rumah tangga buat kali kedua pada 3 Mac lalu. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.